Jenis tanaman sianto atau doandaru atau yang dikenal dengan buah endaru ini merupakan salah satu jenis tanaman penghasil buah kecil dan juga dikenal dalam dunia tanaman hias. Pohon doandaru dikenal juga sebagai asem selong, belimbing londo, cermai londo, atau cereme asam. Pohon ini sangat populer di kalangan penghobi tanaman bonsai. Pohon doandaru ini berbentuk perdu dengan tinggi lebih dari 5 meter dan hidup menahun. Batang pohon doandaru tegak, berkayu, serta berbentuk bulat dengan kulit kayu berwarna coklat seperti pohon jambu dan anggur Brazil. Di kalangan penghobi bonsai, doandaru sering juga disebut dengan sianto. Sangat bagus untuk dibuat bonsai dalam tampilan pot dangkal. Jika Anda mempunyai jenis pohon ini di rumah dan ingin membentuknya menjadi bonsai, berikut kami sajikan beberapa bentuk dan gaya bonsai yang dibuat dengan material pohon doandaru. Berikut ini adalah inspirasi bonsai pohon doandaru dari berbagai sumber dengan bentuk dan gaya bonsai yang dibuat dengan material pohon doandaru. Semoga menjadi inspirasi Anda. Itulah inspirasi mengenai tanaman bonsai pohon doandaru yang bisa Anda coba dan tanam sendiri di rumah.
Pastikan supaya tanaman bonsai tersebut Anda jaga dan dipotong dengan baik supaya bentuk batang dan daunnya bisa tampak indah dan menarik. Jika Anda suka video ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info seputar tanaman dari kami. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu.